Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mancing Mandar, hari ini bereksplorasi di Karambak Bajoe ya. Hari ini saya ditemani salah satu YouTuber Spolman juga. Ini ada Pak Bur ya, Burhanuddin ya. Salah satu dosen yang ada di perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita mau go ke Karamba. Jadi sekitar kurang lebih 2 menit dari sini ke sana. Maksudnya dari daratan ke situ. Kita sudah sampai, Bang ya. Guys, karena beberapa angler juga di sana kita sudah ditunggu dan ikan-ikan yang bersarang di sana pada menunggu kedatangan kita juga. Semoga hari ini rezeki selalu memihak kepada kita, guys ya. Dan tentunya buat seluruh angler senusantara selalu sehat walafiat dan rezekinya selalu melimpah ruah. Oke guys, buat teman-teman yang belum subscribe channel Mancing Mandar, silahkan di subscribe, like, comment, dan share, dan tombol notifikasinya guys, silahkan dipukul saja ya, biar selalu update, selalu rame video-video terbaru dari kami. Oke, kita mau let's go bersama dengan Bang Joki guys. Ini nomornya kita sudah cantumkan ya, jadi teman-teman yang mau mancing di sana biar kita diantar sampai ke sana. Oke, hanya 10k kita sudah tiba di spot, kita mau mancing guys. Oke guys, hari ini kita sudah tiba di spot Karamba ini. Oke Bang Joki. Oke ya. Ini Bang Joki guys ya. Oke guys. Ini salah satu angler dari Polman Joni sudah strike ke atas ya. Kita hanya jadi dia lebih dulu datang ke spot ini bang ya. Wah, dan ternyata sudah ada dua babon GT yang demampu. Waduh, luar biasa. Yang sudah diselamatkan hari ini, Bas. Memang Karamba ini, wah. Karamba ini sudah luar biasa. Wah, memang ikan pada bersarang di sini, Bang ya. Jadi ini kayak seakan-akan menguji adrenalin kita ya hari ini ya. Oke, Bang. Kita mau mancing lagi. Waduh, gila ini, waduh Bambur ini, waduh dede gila. Ternyata Bambur ini juga, wah hobi mancing ya. Punya hobi mancing juga guys, sedang akhirnya boy. Belum lama kita berada di Karamba ini ya boy. Ikan laputnya sudah kita berhasil selamatkan guys. Mantap, mantap, mantap. Sip. Oke bang ya, boy. Mantap guys. Oke bang, aduh. Oh, iya. Ini kita sudah berada di Karamba lagi ya. Karamba ya. Karamba lagi ini kita sekitar 20 menit yang lalu kita sudah berada di spot ini guys. Berada di spot ini ya. Wah, dan di sini waduh, tunggu sebentar bang ya. Luar biasa ya. Tunggu ya. Wah, luar biasa. Di sini rame ya. Iya, rame. Di sini rame guys ya. Di sini rame dan tadi juga ini ada beberapa angler dari mana juga ini baru tiba ini beserta dengan ada, Bang Aco. Beberapa juga teman-teman sudah strike cuy Pak ya. GT ya. Dan sangat luar biasa karena memang hari ini memang dihuni beberapa predator ganas yang memang sangat liar ya. Liar di lautan liar ya. Di lautan yang memang. Ada ya, kopinya Bang? Ada Bang. Nah, jadi ada, ini Bang. Kita sambil ngopi ya, Bang. Sambil sembari ngopi. Kita menunggu karena hari ini ya kan kita akan mencoba kembali untuk mancing malam ya. Malam. Nantinya setelah ini kan kita mesti meregangkan tubuh dulu untuk persiapan. Ya. Nah, memang malam ini memang malam yang sangat panjang ya. Karena malam Minggu ya. Iya iya. Oh iya malam Minggu ya. Waduh, kita bermalam minggunya di sini ya. Wah, ini kok di belakang ada waduh. Di belakang ada gesekan. Ada gesekan. Ada pergulatan dengan ikan-ikan yang ada di. Ya kan begitu ya. Ada ancaman. Dan ini juga sudah ini guys ya. Sudah apa itu, Bang? Tadi teman-teman sudah strike ikan GT-nya. Waduh, sangat luar biasa di sini karena memang ya GT-GT-nya luar biasa cukup rame. Lumayan besar Bang ikan GT-nya. Kalau seperti ini kan gerombolan dia ya. Gerombolan iya. Bergerombol ya. Strike, nah, berarti itu sudah berhasil. Oh iya, mancing, sudah ya. Berhasil mancing itu. Waduh, ini juga mantap. Ada ikan buntalnya ini guys. Wah, ada buntalnya ini juga dijual, Bang. Ya.
Ini tidak diperjualbelikan ya. Itu, waduh, gila buntalnya. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, karena sebentar malam kita juga mau mancing. Dan iya. Dan sore ini kita pasang aja, Bang. Kita iya. Pasang beberapa aja dulu. Joran juga sudah terpasang. Iya. Ini juga tadi alat pendukung lainnya juga sudah kita iya. pasang, tinggal sudah. Menunggu ikannya kita strike. Iya. Ikannya jadi strike. Semua barang ini kita sudah benahi, Bang ya. Artinya joran juga kita sudah pasang dan di belakang juga tadi ini Bang Bur juga sudah juga tadi strike, kan? sempat strike ikan ya. Lapute dan ya. Oke, Bang. Oke, saya pikir seperti itu. Iya, kita akan berjumpa tetap di malam hari ya. Video kami selanjutnya Mancing Mandar dan tetap diikuti video-video kami ya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Oke, karena tanpa support dari kalian-kalian ini channel ini tidak akan berkembang ya. Karena saya pikir mari kita tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga eksistensi mancing dan tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari, utamanya kehidupan di bawah laut guys, kita harus tetap jaga biar ekosistem yang ada di bawah ini, predator-predator ini selalu dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang, utamanya para nelayan-nelayan. Semoga mereka selalu sehat agar supaya selalu menikmati ikan-ikan segar yang ada di lautan guys. Kita mau rehat dulu ya. Iya. Nah, sebentar kita mau sholat maghrib dulu ya. Iya, Bang, siap. Jadi, maghrib juga sudah mau tiba ini. Dan kita mau rehat dulu dan tunggu video-video kami selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau istirahat ini guys, karena maghrib sudah mulai menyapa ya, kita mau istirahat ya. Dan ini juga joki sudah menunggu ya, ya, karena ada beberapa angler lagi yang akan menyusul nantinya barangkali setelah maghrib atau setelah duhur ya. Ini juga ada Pak YouTubers di sini, Alif Alfian. Baru kali ini kita baru bisa mancing bareng, Bang ya. Waduh, terus gila. Ada salah satu angler senior juga yang sudah strike ikan GT tadi. Sangat luar biasa ya. Hari ini. Jadi ya. Teman-teman yang lihat ikan GT-nya tadi ini angler yang dapat nih. Seperti itu guys. Jadi lagi-lagi saya menyampaikan bahwa untuk tiba di spot ini kan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit ya. Kita tiba di sini. Iya, 2 menit. Dan hanya membutuhkan 10K ya, 10.000. Sudah tiba di sini guys dan nomor HP-nya joki saya sudah ada di video. Iya, sudah dilampirkan di video sebelumnya dan Kai ya. Ini juga kita akan lampirkan. Jadi ya silakan dicek aja ya. Dicek aja guys ya. Oke, Bang. Terus dulu, Bang. Mancing Mandar. Oke. Kan begitu.